PS Tira Persikabo memecat Rahmat Darmawan dari jabatannya sebagai pelatih per hari Jumat ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Rahmat usai memimpin latihan Tira Persikabo Jumat pagi. Rahmat pun bisa mengerti alasan manajemen mengambil langkah pemecatan. Menurut Rahmat, dirinya memang meleset dari target yang diharapkan oleh manajemen. Tira Persikabo memang tidak meraih kemenangan pada 14 laga terakhir. Sebelumnya, Rahmat Darmawan berharap manajemen mau mempertahankan dirinya karena laga Liga 1 hanya tersisa 5 laga saja. Namun dirinya bisa mengerti sepenuhnya keputusan manajemen. Setelah dipecat, Rahmat akan tetap menjalankan profesi sebagai pelatih, namun dirinya tidak mau berspekulasi terkait apa yang akan dilakukannya dalam waktu dekat nanti.